Alhamdulillah, jadi hari ini tadi tepatnya pukul 9 pagi kita di Kairo langsung diterima oleh pejabat dari Kementerian Kesehatan di Mesir. Sana kita sudah serah terima tadi langsung barang-barang yang dibawa oleh kita ya, delegasi para kesehatan dan obat-obatan nilai 1 juta dolar tadi setelah resmi diserahkan dan sudah ada penandatanganan berita acara penyerahan. Dan juga langsung dibawa untuk melihat secara langsung pasien-pasien yang terkena konflik di Palestina. Dan juga tadi kita masuk ke 5 ruangan, melihat korban-korban yang kita juga memberikan bantuan. Kalau kita lihat apapun yang dilakukan oleh pemerintah Mesir kepada para pasien-pasien ini sudah cukup baik ya. Bahkan korban-korban yang terkampung ini juga bisa dibantu. Dan mudah-mudahan dengan bantuan dari pemerintah Indonesia, kesehatan dan obat-obatan ini bisa sedikit meningkatkan penderitaan dari rakyat Palestina akibat konflik yang terjadi di Gaza. Kita nanti kita akan berbicara ya, koordinasi terus, apakah perlu ada delegasi, lanjutan tim dokter dan sebagainya ini kita.